Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Fazlana Ashkili Yusof dan saya bersekolah di SMK Tun Said Nasir SPM. Saya merupakan calon SPM tahun 2019 dan menyandang jawatan sebagai naib pengerusi badan. Badan merupakan sebuah persatuan badan dakwah rohani yang telah ditubuhkan di sekolah saya. Antara tugas badan ialah untuk mengendalikan segala aktiviti yang berkaitan dengan kerohanian dan keagamaan seperti mulai, baca yasin dan menjadi imam ketika solat zuhur. Pada hari ini, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai sebuah buku yang berjudul Kerna Syurga Bukan Percuma. Buku ini mempunyai 3 buah siri. Namun, pada hari ini, saya akan menceritakan mengenai siri yang pertama. Kerna Syurga Bukan Percuma merupakan karya Najmi Fethi yang telah diterbitkan pada bulan April tahun 2016. Buku ini berkisahkan mengenai Khairul Afiq, seorang remaja berumur 17 tahun yang berusaha sedaya upaya untuk berubah ke arah kebaikan. Dia berusaha untuk berubah ke arah kebaikan setelah berjumpa dengan Abang Surau dan telah teringat akan janjinya dahulu terhadap arwah abangnya Aiman untuk berusaha bersama-sama mencapai syurga Allah. Namun begitu, disebabkan dia terkenal dengan masalah disiplin, seorang kaki pukul, seorang samseng yang tiba-tiba berubah secara drastik menyebabkan kata-kata hinaan dan perlian telah dilemparkan ke arah dirinya. Namun yang demikian, Khairul Afiq tidak pernah berputus asa, malah dia lebih berani untuk melangkah lebih jauh untuk ke arah kebaikan. Segala kata-kata hinaan, perlian dan sindiran daripada guru-gurunya dan rakan-rakannya telah menjadi pembakar semangat buat dirinya untuk terus kuat dan berusaha untuk keluar ke arah kebaikan. Selain itu, buku ini juga telah menceritakan serba sedikit mengenai seorang penunggang agama. Mereka ini merupakan seseorang yang menggunakan agama Islam untuk mendapatkan nama, jawatan, wanita dan perhatian. Mereka ini merupakan seseorang yang berpura-pura baik dan sentiasa berjumpa dan berserban di hadapan orang. Namun, apabila berada di belakang orang, mereka merupakan manusia sehina-hinanya. Antara kelebihan buku ini ialah setiap golongan masyarakat, setiap peringkat umur boleh membacanya kerana ianya sesuai buat mereka. Penggunaan teknik penceritaan dan bahasa yang mudah untuk difahami amatlah berkesan untuk membuatkan seseorang itu berasa insaf. Selain itu, buku ini juga menggunakan bahasa yang mudah difahami dan saya yakin setiap orang pasti akan terkesan dengan kata-kata yang terdapat dalam buku ini. Akhir sekali, terdapat pelbagai nilai murni dan pengajaran yang dapat diperolehi melalui buku ini. Antaranya ialah kita janganlah mudah berputus asa apabila kita ingin mencapai redha Allah. Kerana sungguhnya Allah itu ada dengan kita dan percayalah Allah pasti akan membantu kita. Selain itu, sebagai seorang manusia, janganlah kita mudah menghukum seseorang dan menilai seseorang itu berdasarkan pengalamannya yang dahulu. Kerana kita sendiri tidak tahu apa pengakhiran kita di dunia, apa pengakhiran kita di dunia nanti. Dan akhir kalam, saya ingin tegaskan kepada semua orang bahawa jika kita ingin melakukan sesuatu ibadat ataupun melakukan sebuah kebaikan, ikhlaskanlah diri dan jangan mengharapkan sebarang ganjaran daripada manusia sama ada nama, jawatan, pangkat dan sebagainya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.